Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel IR Welder Chamis. Baik sahabat YouTube, untuk video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan motor BMX dengan menggunakan motor Honda Charisma 125cc. Kau yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia motornya, motor Charisma 125cc. Dan ini masih normal semua, surat-surat komplit, pajak hidup. Dan ini masih standaran banget. Dan kita mulai untuk melakukan pembongkaran. Oke, pertama-tama kita emal dulu bagian rangka motornya. Kita bongkar menggunakan gerinda dan batu mata gerinda WD tipis untuk memotong bagian besinya. Ini satu dusnya harganya sekitar Rp70.000. Nah, setelah semuanya terlepas, nah ini dudukan mesinnya kita akan pakai kembali.
Kemudian kita akan bor menggunakan mata bor Holshow dengan ukuran 16 mm buat jalur bensin. Jadi nanti bensinnya akan bisa muat 2,2 liter. Oke, kita mulai buat tangki yang di atas. Kita akan bor dulu. Ini untuk tutup tangkinya kita beli online sekitar harga Rp50.000 dan ini drat ya, ada dratnya. Dan kita akan bolongin menggunakan mata bor Holshow ukuran 22 mm.
Coba saya terus yuk. Klakson.
Oke, mantap. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.